Hai guys, gue mau coba unboxing mikrofon Boomer Kenwood 320. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ya, packagingnya bagus. Yang terbaru itu covernya biru kuning. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau yang sebelumnya itu bentuknya persis seperti ini, cuma covernya full hitam. Nah, kita mau coba buka nih guys. Seperti apa dalamnya? Nah, di dalam cover ini ada box lagi. Ini kebalik nih. Seperti ini, masih ada box hitam seperti ini. Kita mau coba isi dalamnya itu apa. Nah, yang pertama ini ada mikrofon itu sendiri, mic boomer itu sendiri. Oh, ini dibuka dulu nih. Dibuka dulu nih. Gimana nih cara membukanya? Aduh, agak sulit nih ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini mic-nya. Mic Kenwood KW320. KW ini maksudnya tipenya nih, guys. Kenwood 320. Nah, ini untuk penempatan baterainya. Menggunakan AA 1 buah. Ya, ada mikrofonnya. Terus, apalagi nih? Ada busa, busa windscreen-nya. Ada ya buat mengurangi desisan dari nafas mungkin ya. Ini seperti ini. Naruhnya di sini. Terus yang ketiga, apalagi nih? Yang ketiga ada kabelnya. Kabelnya kurang lebih 5 meter. Jack XLR buat yang di sini. Terus outputnya menggunakan 3,5 in yang biasa langsung plug in ke kamera DSLR. Nah, seperti ini guys. Terus yang keempat itu ada hotsu dudukan. Hotsunya seperti ini, dudukannya bisa dipakai buat langsung ke DSLR. Dipasang, sang. Nah, ini seperti ini. Dipasang di tempatnya di sini. Seperti ini guys. Nah, seperti ini bisa langsung ditaruh di atas kamera. Atau ini ada lubangnya nih, kebetulan ada lubangnya, bisa dipakai buat bumpul atau mungkin buat apa namanya ya, kayak tongsis juga bisa, atau monopod. Nah, ini lubangnya sama persis ini, bautnya 1/4 in kalau nggak salah deh. Nah, yang selanjutnya, wah, ada kabel jack 3,5 in pendek nih, kurang lebih ya berapa ya kalau segini. Kita coba buka. Nah, ini sekitar 60 cm, dan selanjutnya yang terakhir yang keenam itu ada bonus katanya guys. Ini bonusnya, ini tongsis ya, kayak monopod tongsis ya, ini sekedar buat bonus mungkin buat yang di sini kali guys. Nah, buat yang di sini. Wah, ini gambarnya out frame nih. Nah, seperti ini. Nah, atau ini bisa juga langsung ke kameranya. Nah, ada ya, ini kayak manualnya gitu loh. Cuma selembar. Oke, sekian dulu dari saya. Untuk selanjutnya saya cuma mau review. Mau review untuk mic ini, mic Kenwood 320. Untuk sementara cukup sekian untuk unboxing Kenwood 320. Video selanjutnya kita buat untuk reviewnya. Ya, oke, terima kasih.